Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Video kali ini kawan-kawan, udah jam 1 malam, udah mau jam 1 malam nih. Nih kawan, biasa ya kalau jam 1 malam ini perut anak kos tuh lapar. Jadi tadi aku beli di Indomaret ini sajiku. Untung ada nasi yang kawan di rumah, terus beli telur. Ini pas pula 2 tinggal telur nih kawan. Jadi kita mau buat nasi goreng Korea gitu kawan. Saya pernah lihat di YouTube ada nasi goreng Korea yang simple gitu. Jadi aku mau bikin yang kawan tuh. Oke kawan. Jadi di video kali ini aku mau coba nasi goreng Korea ini pakai Silver Queen. Yang mana ini coklat Silver Queen kawan. Yang agak terkenal lah coklatnya gitu ya kawan ya. Kita langsung aja. Kita kocok nih kawan nih. Nasi goreng. Apanya ini ada telur sama nasi aja. Ini kita kocok dulu. Di sini udah ada minyak ya kawan ya, dalam ini udah ada minyak yang harusnya ini minyak ini kita kasih secukupnya aja. Terus ini kita kasih ya kawan, kita tengok dulu videonya. Oke, kita hidupkan kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu minyaknya panas ya kawan-kawan. Sambil nunggu minyaknya panas, jadi kita ini kita kacau-kacau atau kita kocok-kocok. Di kampung aku namanya dikocok-kocok nih kawan ini. Oke kawan, kayaknya minyak udah panas. Kita langsung aja. Kita apain? Oh. Langsung ya. Ini simple kawan. Ini sangat simple kali. Cuma nasi pakai telur, nasi putih pakai telur aja. Oke. Oke kawan. Terus kita mau kasih bumbunya. Tadi kasih bumbunya secukupnya aja kayaknya. Gimana kalau kita kasih semuanya? Itu pasti agak kepedasan gitu nih kawan. Coba dulu yang dalamnya. Ada rasa asin gitu nggak kawanku? Kita tambah lagi nggak pak? Jadi asin. Saatnya kita kasih coklat Silver Queen. Oke. Kita coba dulu ya coklatnya. Ini coklatnya rasa green tea gitu kawan-kawanku.
Ntar juga bukanya. Oh, ini kawan. Kita coba dulu. Coklatnya meleleh. Coklatnya meleleh kan kawan. Kawan-kawan kita lihat ya. Aku gak tahu apa rasanya. Meleleh. Oke kawan bun, ini udah masak. Nih kawan bun. Nah, ini namanya nasi goreng Korea plus coklat silver cream. Jadi kita mau coba gimana rasanya. Kita harus pakai sendok makan. Itu nggak rasanya kayak ini aja kawan. Kita coba ya. Ini kawan bun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Panas. Berhasil kawan. Ini bentuknya. Ada green tea itu. Jadi rasanya tuh kawanku, ada manisnya, manisnya silver kuning terasa kali, terus ada pedasnya juga, pedas sajiku tadi. Jadi manis pedas rasanya. Nasi goreng kita manis pedas namanya. Ada kacang mete dari coklat silver kuning kan, emang lezat. Oke kan kawanku. Supaya ini enak, kalian harus coba di rumah. Buat nasi goreng kayak ini ya, simple. Tapi kalian terserah mau pakai apa. Mau pakai coklat silver queen juga bisa. Coklat-coklat yang lain juga bisa. Terserah mau coklat apa. Atau gak pakai coklat juga bisa kawan. Oke kawanku, terima kasih yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen. Besok saya mau masak apa lagi. Terus yang baru datang jangan lupa di subscribe juga ya. Jangan lupa kalian terus jaga kesehatan ya kawanku. Dan maafkan konten yang gak berfaedah ya, tapi ini menurut saya berfaedah kawan. Soalnya saya rela bangun pagi. Bangun pagi, bangun tengah malam buat konten dan beli sajiku Indomaret terus buat konten nasi goreng Korea plus silver queen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.